supaya gedung IBI ini jadi istana, jadi rumah yang indah, yang menyejukkan kepada seluruh ormas Islam di Kabupaten Blora khususnya di Cepu. Saya berjanji tidak akan menyentuh IBI ini di bidang politik. Senajan Pak Kiono koncoku, senajan Pak Yudi koncoku, kuatir koncoku, saya berjanji tidak akan menyentuh IBI ini untuk kegiatan-kegiatan politik. Sampai ngono pikirnya Bupati satu emang matur nuwun mudah-mudahan barokah. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, gedung IBI Kecamatan Cepu hari ini saya resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha-usaha dulu kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tepuk tangan bersama Bapak Ibu.